Di Slim River, bayi berusia setahun merupakan antara tiga mangsa yang rentung dalam kejadian kebakaran sebuah rumah di kampung Alah Batu. Kesemua tiga beranak itu meninggal dunia di dalam bilik utama rumah tersebut. Mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Sharidan Abdul Aziz dan isterinya Siti Rafini Muhammad Rafi'i, masing-masing berusia lingkungan 30-an serta anak mereka Rafiq Sharidan. Jurucakap Bomba dan Penyelamat Negeri Perak berkata pihaknya menerima panggilan pada pukul 3.51 pagi sebelum bergegas ke tempat kejadian. Mayat ketiga-tiga mangsa dibawa ke Hospital Slim River untuk proses bedah siasat.